Assalamualaikum. Wanita dan barang kemas adalah satu sinonim. Jadi kalau ada wanita, selalunya sukakan barang kemas. Walau bagaimanapun, pada zaman sekarang ni, ramai juga wanita yang tidak sukakan barang kemas. Bagi mereka, barang kemas yang kuning adalah tidak trendy dan mereka lebih memilih kepada barang kemas yang berwarna putih. Saya nak berkongsi satu kisah yang terjadi kepada salah seorang daripada ahli keluarga saya. Kakak saya telah pun berkahwin dan semasa dia berkahwin, dia mendapat mas kahwin. Itu biasa ya, ramai orang kahwin mestilah dapat mas kahwin. Tapi saya nak tanya, kalau anda wanita di luar sana, kalau dah kahwin, dapat mas kahwin, apa jadi dengan mas kahwin tersebut? Untuk kakak saya, dia telah membeli sebuah loket ya. Jadi loket itu adalah 13 gram. 13 gram pada masa itu, emas 916 hanyalah dalam sekitar RM800. Baru-baru ini, Public Gold di Cawangan Ampang telah mengadakan jualan gudang. Jadi, kami telah pergi ke Public Gold Ampang dan membawa loket tersebut. Hanya nak tengok harga sekarang ni, jika dijual semula ataupun kita kata trade-in lah. Semasa kita buat simakan, harga loket RM800 tersebut sekarang ini sudah pun berharga RM2,980, menghampiri RM3,000. Jika kita membuat belian barang kemas yang beratnya 13 gram, ianya dengan campungan kos upah akan dalam harganya dalam RM3,000 lebih. Bayangkan 20 tahun lepas, 13 gram barang kemas 916 hanyalah sekitar RM800. Zaman sekarang, harga barang kemas 13 gram dan ianya akan dalam range harga RM3,000. Jadi ini menunjukkan emas mengekalkan nilainya. Tetapi kalau kita buat simpanan, insya-Allah simpanan kita dalam bentuk duit akan dimakan oleh inflasi. RM800 pada tahun 2002 yang lepas, ianya adalah dapat membeli barang kemas dengan berat gram 13 gram. Walau bagaimanapun, dengan RM800 zaman sekarang, dapat tak 13 gram? Ha, jadi sebab itu, kalau kita nak menyimpan, menyimpanlah dengan bijak. Jadi kalau kita simpan emas, pastikan ianya adalah simpanan untuk jangka masa panjang. Itu sahaja untuk perkongsian saya pada malam ini. Semoga ianya memberikan inspirasi untuk anda semua. Assalamualaikum. Bye.